12 MIPA 1. Kalau kamu sih sama. Siplah kita kelas terus dari kelas 10. Iya, aku pikir kita masuk kelas. Kamu itu kan, aku gimana? Iya, tapi kamu tenang aja, sekarang kan kita ada kelas lagi. Hey guys, kalian tau gak sih siapa yang duduk di sebelah sana? Katanya sih geng populer itu. Hah, geng populer mana? Itu loh, gengnya Amanda. Masa kamu gak tau sih? Kopernikus terus nih. Ah serius loh, kita suka mereka. Iya, gila aja kita suka mereka. Bisa mati kita, asli. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Hari ini kan hari pertama, coba perkenalkan diri dulu. Mulai sekarang lo hati-hati, ini baru permulaan dari Amanda.
dan dari Bandung. Alhamdulillah. Hai. Hai. Eh guys, itu kenapa ya? Siapa nanti? Itu loh yang di situ. Oh itu, mah Ayu Nat, anak paralel peringkat pertama. Bener-bener, dia anak beasiswa juga di sini, jadi emang terbilang pinter banget. Wah hebat dong. Tapi kenapa dia gitu ya? Itu loh gara-gara geng Amanda, kamu baru masuk sih ya, jadi nggak tahu. Lah emangnya kenapa? Jadi dia itu sering dimanfaatin gitu sama geng Amanda. Waktu itu pernah ada kejadian dia ditarik gitu sama geng Amanda. Tapi nggak tahu deh kelanjutannya gimana, soalnya kita orang takut sama geng Amanda itu. Alah kok takut? Emang dia siapa? Tuhan? Bukan kan? Ya bukan sih, cuman ya gimana gitu loh. Asli kalau dia udah ngebully, kalau bermasalah, beuh, gak nanggung-nanggung. Nah terus ketua kelas kita gimana? Kan harusnya ketua kelas yang lebih berkuasa. Ya emang sih, cuman percuma juga, mereka tuh salah satu orang terkuat di sekolah ini. Oh pantes. Terusan kalau kita mau lapor juga kita gak ada bukti gitu. Lo bisa ikutin rencana kita. Ingat yuk, lo juga pakai seragam yang sama kayak kita.